Ramile. Bodoh. I'm fine. Tenang, saya nggak apa-apa. Oh, baiklah. Bos. Bos. Kita sekarang pergi kemana, bos? Sebentar, biar saya berpikir. Soalnya tadi tidak sempat nanya-nanya. Soalnya Big Boss marah-marah terus. Dia memang pemarah, bos. Bos. Itu benar, bos. Oke. Kalau begitu, kita istirahat dulu sambil mengatur siasat. Dan ingat, Medok itu bukan sembarang jin bodoh. Dia itu mempunyai kekuatan yang tidak main-main. Itu benar, bos. Kejar. Kenapa harus pakai pensil segala sih, Mbah? Biar lebih meresap, sakitnya sampai mendalam. Ya udahlah, Mbah. Buruan. Nanti keburu Mbah dukun saya itu bangun. Udah gitu dia nyuruh saya. Dan dia butuh saya, Mbah. Iya, sebentar. Kalau sampean ingin kerja full time dengan saya, nggak perlu ngumpet-ngumpet begini. Senangnya freelance sih. Kamu lihat Medong dan Jumanti lewat sini? Saya nggak tahu, Om. Medong siapa? Jumanti siapa? Mereka itu buronan King Jin yang suka mengganggu dukun-dukun santet. Memangnya kamu tidak baca pengumuman? Saya nggak tahu, sumpah, Om. Lagian, udah lama Jin nggak lewat sini, Om. Katanya ini tempat Jin buang anak. Bukan, Om. Itu cuma istilah ledekan manusianya aja, Om. Karena saking jauhnya dari kota. Terus, kenapa kamu tinggal di sini? Cari ketenangan, Om. Ketenangan ubahmu? Jin tak berguna. Turunin. Punya saya, Om. Jangan-jangan memang tidak pernah lewat sini. Mungkin saja seperti itu, bos. Cari makan dulu, bos. Lapar. That's a good idea. Let's go. Ayo, bagus. Kalau saja ada salah satu selebriti atau artis menjadi klien saya akan jadi naik daun. Dan saya sanggup mengerjakan atau mengkaryakan jin-jin sepertimu secara tetap. Aduh, Mbak, udahlah, Mbak. Gak usah banyak omong. Ah, ini, bawa. Ngomong-ngomong, ini mau dikirim kemana, Mbak? Kirim ke Sukirno Sidamulya. Bupati yang baru diangkat itu ya. Iya, cuy. Oke, cuy. Saya pergi dulu, Mbak. Hati-hati di jalan. Siap. Lanco. Aduh, Mbak. Kirimannya ada yang nyamber, Mbak. Apa kabar, Bunyu? Rajin banget. Nyambi jadi kurir. Manti, balikin barang itu. Kamu jangan macem-macem sama saya. Kamu yang jangan macem-macem. Kamu juga, Pak Tua. Banyu, ambil barang itu. Oke, Mbak. Hei, Jumanti, kamu jangan bercanda. Atau saya laporkan sama King Jin. Takut. Dasar kucing dapur. Kucing dapur ini. Aduh, Mbah Bawel. Ini kan saya lagi usahain, Mbah. Jadi, kalian emang benar-benar pengen barang ini kembali? Iya. Oke, aku akan balikin. Mbah. Bangun. Aduh. Nah, ini baru sedap. Saudaraku, itu terlalu banyak bubuk kacangnya. Berbahaya, lemah. Cerewet, Mede. Tinggal makan doang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain pakai baca bismillah sih? Kan kagak jadi ikut makan, tahu? Belum rezeki. Kita cari tempat lain. Pasti ada orang yang makan tanpa baca bismillah. Tambah kecap. Udah pas. Merinding-merinding begini ya. Kayak banyak setannya. Bang, di sekitar kita itu emang banyak setan. Saya sering loh bang, rasain kayak gini. Jangan-jangan gak cocok kali jualan tengah malam kali bang ya. Si abang, mau siang mau malam sama aja. Setannya banyak. Emang bisa ngeliat setan? Enggak. Kecuali kalau mereka itu nongolin diri. Baru bisa. Ya itu sih, siapapun bisa ngeliat kalau gitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, baiklah. Ada sudah masuk. Oh, sudah masuk. Macet, bos. Kayaknya kurang minyak. Otak lo yang mesti minyak. Biar hidup yang bisa buka pintu itu. Oke. Gimana? Ternyata benar-benar keras. Bagaimana kalau kita berdua? Itu benar. Ayo, coba. Start! Bodoh kalian. Sampai kiamat pun, kalian tidak akan pernah bisa membuka pintu yang ditutup dengan membaca bismillah. Mengerti? Mengerti, bos. Bagaimana kalau kita bertiga? Setuju. Anggap hidup-hidup si medong dan mati sekarang juga. Ingat! Hidup-hidup! Saya sendiri yang akan menghukum mereka! Cepat! Oke, King Jin. Lanjut! Kenapa kamu belum pergi-pergi? Nyangkut! Ada apa, Pak Bos? Komandan manggil saya. Pikir kaget. Maaf. Turun. Hei. Bobo kalian. Cepat. Bonyo, kamu apakah tahu persis kenapa pekerjaan saya bertambah dengan menangkap Jumanji? Dia itu sama kayak medong, Pak Bos. Si kucing dapur itu udah berhasil ngerebut yang mau saya kirim. Bahkan yang ada dia lempar balik kembali. Oh iya. Apakah Medong dan Jumanti masih pacaran? Masih, Pak Bos. Yang ada mereka itu mau nikah. Nambah-nambahin pekerjaan saya saja. Betul. Bunyu, kamu tahu di mana mencari mereka? Pak Bos, biasanya sih tipe-tipe jin model kayak begitu suka nongkrong di tempat favoritnya khas. Di mana? Kenapa berhenti di sini, Bos? Kita kan lagi mengejar Medong. Kalau berhenti di sini, maka Medong akan lebih jauh di depan kita. Kalian tidak dengar azan Isya? Ya, Bos, dengar, Bos, dengar. Terus kenapa, Bos? Tumben perhatian. Bos, Bos, lagi pakai otak. Rasakan. Si Medong itu kan jin muslim taat. Dia pasti lagi sholat. Ini kan mau sholat. Sering dilewatin si Medong. Terus?
Siapa tahu dia ada di dalam, bos. Benar, bos. Benar. Yaudah kalau gitu, sekarang kita serbu. Setuju. Serbu. Oh, kecengklak lagi, aduh. Kalian punya otak gak sih? Padahal kepala aku sakit lagi. Punya otak gak sih? Tentu saja punya, bos. Ini punya otak. Itu rumi Allah. Dan gak mungkin jin kafir seperti kalian bisa masuk. Iya, bos. Pasang mata kalian baik-baik. Jangan sampai lolos lagi. Siap, bos, siap. Tentu akan kulakukan, bos. Siap, bos. Pak, numpang tanya, Pak. Kita utusan King Jin. Mau bertanya, apakah ada jin muslim yang sedang sholat di dalam? Tuh, ada. Tidak, saya mah tidak kenal namanya. Kenapa tidak kenalan? Maksudnya beliau, kenapa nggak kenalan? Jangan antisosial begitu. Maksudnya begitu. Iya. Oh, bukan begitu. Saya mah bukan antisosial. Tapi dah, belum sempat kenalan. Pada waktu mau kenalan, ada jin perempuan ngajak kenalan duluan. Waduh, cantik. Cantik. Baik lagi. Wah, hebat. Terus, kemana sih cantik? Iya, benar-benar. Kemana cantik? Fokus! Siap. Bandel banget. Siap, bos. Lanjut. Terus, jin Jokonya kemana? Ke samping. Maksudnya udah keluar dari samping? Kenapa gak bilang dari tadi? Emang gak enak dibohongin. Mendingan sholat dulu . Allah. Kamu tahu nggak? Aku hari ini menggagalkan kiriman untuk bupati baru. Oke. Ternyata kamu buang kemana, Jung? Aku balikin lagi ke orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Mbah Birong. Cepat kalian sembunyi. Pasukan pemburu King Jin sudah menyisir seluruh masjid dan musola. Sebentar lagi mereka akan datang. Sekarang kalian sembunyi. Cepat pergi. Jum, apapun yang terjadi, kita pasti akan bersama. Percaya sama Mat dong. Mat. I love you. I love you too, Jum. Genggam tangan. Dah, belum muhrim. Dengar, mereka akan menangkap kalian hidup-hidup untuk dihukum ratusan tahun. Yuk, Jum. Iya, Matt. Dadah. Kalian belum nikah, gak keren. Gak ada apa-apanya. Hei, Jintua. Di mana si Medong dan Jumanti? Medong? Medong siapa ya? Jumanti juga siapa? Kamu jangan macam-macam dengan saya. Saya lihat kamu bertemu dengan mereka. Iya. Tapi jangan dicengkeram begini. Saya jadi susah bergerak. Tadi ada dua jin, cewek sama cowok, keluar dari musola. Terus? Mungkin saja, bos. Mereka habis sholat, bos. Wah, nggak tahu saya. Tapi kalau dari baunya sih, kayaknya habis ngecek musola. Terus? Dia tanya sama saya, di mana Masjidil Haram? Terus saya jawab,
ada di Arab Saudi. Eh, Pak Tua, jangan macam-macam. Mungkin mereka mau umroh, naik haji, ya terserah mereka itu. Wah, siapa tahu mereka mau nikah di depan Ka'bah, Bos. Ngomong kosong semuanya. Siapa tahu mereka sedang menjalin kerjasama dengan jin-jin yang di tanah suci. Bos, kalau memang seperti itu, si Medong dan Jumanti, berarti mereka akan lebih sakti, Bos. Benar tuh, Bos. Ayo, kita kejar sekarang. Ayo.